Kali seri ini Ayu Nyingtis, dapat menjumpai kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio L Sinta TV, 9.8 FM Fit Radio Bandung, dan 95.7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema yang kali ini sangat menarik, yaitu mengenai tampil lebih cantik di tahun 2020. Bagi Anda yang ingin punya langsung, silakan di 021 -25 -20 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id anda juga bisa mendownload aplikasi Alcinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Switi Pribadi SPBPRE. Beliau adalah dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik ya dari Omni Hospitals Alam Sutra. Kita sapa dulu Dr. Switi yang sudah duduk manis di samping saya tentunya. Halo Dr. Switi, apa kabar? Halo, hari ini baik. Alhamdulillah kabar baik ya, Dok ya. ya. ya dong, kan temanya hari ini tentang tampil lebih lebih cantik di tahun 2020 dengan bedah estetik kali ya dok ya. tapi kan sebelum kita lompat gitu ya bahas seputar bedah kosmetik atau estetik itu sendiri, kita mau dokter memperkenalkan dulu nih. sebetulnya bedah plastik itu kan ada rekonstruksi dan estetik. Nah, jadi cabang besarnya seperti itu. sebenarnya pengertiannya apa dulu sih dok supaya kita makin kenal sehingga makin apa makin paham makin sayang juga jadi nggak ada persepsi yang oh kalau bedah plastik tuh begini 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 gitu takutnya nggak benar tapi udah telanjur dipercaya gitu kan yeah. jadi pengertian dari bedah plastik dulu secara umum dan dua cabang besarnya tersebut dokter yeah. di paling sering pasien nanya dok bedah plastik tuh apa pakai plastik kah <laughs> gitu kan ya sebenarnya tidak jadi bedah plastik itu asal katanya dari bahasa Yunani plastikos yang artinya merubah bentuk jadi, biasanya tugas dokter bedah plastik adalah yang kurang ditambah, mm -hmm. yang tidak ada dibuat menyerupai ada, okay. yang uh, belum tampak. Sempurna lebih disempurnakan okay. seperti itu sebenarnya. Jadi mengubah bentuk Betul. begitu ya. Artinya yang tadi uh, kalau rekonstruksi barangkali untuk alasan medis ya dalam yeah. artian kan ada fungsi yang terganggu yeah. atau organ yang katakanlah jadi agak uh, rusak atau apa begitu ya dok yeah. ya sehingga perlu tadi direkonstruksi di, di bentuk ulang gitu ya dok, supaya ya. jadi lebih menyerupai yang semula atau bahkan lebih bagus lagi gitu Betul. kan ya dok ya. Kalau yang estetik itu memang lebih ke alasan ya supaya enak dilihat aja atau sebetulnya sih ada alasan medis juga sih ujung-ujungnya dokter. Ujung Ujungnya tetap ada. Oh bagaimana itu mungkin pemahamannya supaya kita tuh jadi lebih terbuka lah wawasannya. Oke okay, hmm. jadi beda plastik rekonstruksi estetik ada dua cabang besar okay. rekonstruksi dan estetik. Uh -huh. Sebenarnya dua-duanya saling terkait jadi dalam hal kita menangani pasien rekonstruksi, mm -hmm. kita tetap harus memperhatikan estetiknya. Betul, ya? ya. Misalnya pasien rekonstruksi uh, uh, pasca ablasi tumor ya, mm. misalnya pasien uh, kanker payudara. Okay. Itu kan sebenarnya tujuannya adalah kita memperbaiki yang tidak ada, mm -hmm. yang uh, habis operasi mastektomi misalnya kita mm -hmm. perbaiki supaya menyerupai yang ada. Okay. Nah. Uh, waktu kita mencoba melakukan rekonstruksi, kita tetap harus memperhatikan estetiknya, mm. bagaimana nanti dia uh, tidak sekedar hanya punya payudara, tapi mm. bagaimana dia kanan dan kirinya menyerupai, seperti itu oke, okay. dan ini kalau estetik kosmetik itu kan pasti erat kaitannya dengan persepsi kita sendiri ya, individu terhadap ya, cantik itu, mm -hmm. gitu ya karena kan ini judulnya aja tampil lebih cantik di tahun 2020, yeah. gitu ya jadi persepsi masing-masing orang kan bisa aja berbeda dok, seputar uh, cantik itu sendiri. Jadi tuh yang memang uh, nanti tuh goalnya ini tuh apa sih? Apa mungkin tadi balik lagi dilihat dari kebutuhan sih konsumen artinya pasien itu sendiri atau juga mungkin dari dokter juga kan yang sudah mempelajari bertahun-tahun pasti tahu dong ini kalau ini cocoknya yang mana ya di profil wajah kamu gitu ya kan ada juga yang maunya seperti ini tapi ternyata nggak cocok gitu ya jadi bagaimana juga untuk bila dikaitkan ke tema kita kali ini tampil tampil lebih cantik di tahun 2020 dengan bedah plastik estetik atau ya. kosmetik jadi hmm. kalau cantik ya pasti luar dalam ya hari hmm. ini ya tetapi kalau dari segi bedah plastik cantik itu sebenarnya Proporsional, proporsional, ya harus rasi, enak dipandang, hmm. jadi gimana? Uh, yang mana yang berlebih ya kita kurangin mana kurang kita tambahin seperti itu sebenarnya definisi cantik dari uh, beda plastik proporsional okay, proporsional gitu ya kalau beda yang untuk rekonstruksi itu kan misalnya tadi untuk pasien survivor cancer payudara gitu ya atau mungkin hmm, luka bakar gitu ya jadi kejadian-kejadian traumatis yang memang nih wah tidak terduga-duga sebelumnya begitu artinya butuh tindakan untuk tadi kembali lagi memperbaiki bentuknya supaya mendekati semula lagi ya dok ya nah kalau yang kosmetik tadi sebenarnya ini nggak ada masalah apa-apa ya dok ya. Jadi Tapi jadi ya. biar lebih perfect lagi begitu ya dok ya. Betul. Mungkin kalau dari ujung kepala sampai ujung kaki ini apa yang bisa di otak atik ya okay. dalam tanda kutip ya dengan mudah si estetik ini sendiri dok? Okay. Tadi ter, hmm. uh, menarik sekali. Hmm. Uh, tidak ada masalah apa apa untuk hmm. pasien estetik sebenarnya ya secara umum memang tidak ada masalah apa apa hmm. tapi deep down biasanya deep pasien down. ada masalah psikis oh, ya yeah, biasanya itu. pasien mengeluh dia tidak uh, secara sosial dia tidak bisa berinteraksi dengan baik hmm. gitu jadi salah satu gangguan fungsi pada pasien estetik yaitu psikologis oke okay. kemudian mengenai tindakan-tindakan untuk beda estetik biasanya ya dari ujung kepala sampai ujung kaki ada Hair transplant mm. untuk mengobati pasien-pasien dengan alopecia dengan kebotakan. Okay. Kemudian ada kelopak mata atas mm -hmm. dan bawah, mm -hmm. rhinoplasty untuk hidung, kemudian facelift untuk wajah, okay. kemudian uh, chinplasty wow. buat buat uh, dagu ya, mm -hmm. kemudian liposuction. Mm. Memperbesar payudara, augmentasi, mm -hmm. e, mengencangkan, mastopexi, mm -hmm. kemudian tamitak untuk perut mm. sampai vaginoplasti. Oke, okay, jadi banyak ya. Tapi sebetulnya uh, tadi ya tidak ada masalah yang artinya Sebenarnya mengganggu kualitas hidup juga sih kalau tadi kan tadi Deep down atau dokter bilang kan ini psikologisnya gitu yang lebih berperan gitu artinya kan mungkin ada hambatan ya, ya, ya. jadi pergaulan belum lagi maaf kalau pekerjaannya tuntutan karirnya juga membuatnya harus lebih tampil lebih sempurna katakan walaupun tidak ada yang sempurna di dunia ini begitu ya. ya dok ya jadi pada intinya sih lebih ke alasan atau motif dari si pasien tuh lebih ke psikologis tapi juga bisa juga medis juga kan ya dok ya karena kan tadi tidak bisa dilepaskan juga tadi karena sedot Lemak atau liposuction, atau untuk masalah payudara, itu kan juga bisa untuk yang tadi pasien pasca kanker payudara ataupun juga untuk masalah obesitas gitu ya, ya dok ya. ya Jadi sebetulnya jika kita telah lebih jauh lagi, biar kita juga jauh lebih bijak memandang bedah plastik estetik itu sendiri, tujuannya ini memang secara luas tuh untuk psikologis dan juga mungkin untuk kualitas hidup atau bagaimana juga ya dok ya dari sudut pandang dokter sebagai dokter bedah plastik nih. Iya betul. Jadi hmm. kalau pasien datang ke hmm. dokter uh, sudah tahu kira-kira hmm. Mereka maunya seperti apa? Okay. Kita harus telaah, gimana? Apakah yang mereka mau itu reasonable atau tidak? Reasonable atau enggak? Ya betul. M maksudnya yang, bagaimana, dokter? Ya, hmm. uh, maksudnya uh, apakah tidak berlebihan? Hmm. Misalnya uh, pasien datang ke kita ingin agar mukanya dikencengin, hmm. padahal mukanya sudah kenceng. Oh. Ya, jadi kita harus harus uh, tanya lagi ke pasien apakah hmm. uh, Ya, yang dia mau itu bisa kita lakukan atau tidak? Visible atau tidak? Realistis nggak bisa Betul. dilakukan atau enggak gitu ya. ya. Berarti kalau pasiennya let's say dia usia pasien geriatri misalnya, hmm. ya, 60 ke atas gitu, tapi ingin di bedah plastik hidup dok supaya jadi jauh lebih kencang lagi, lebih kenyal lagi. Kan keriput tuh mengganggu begitu ya. Hmm. Jadi kalau dilihat-lihat dari profil masing-masing pasien yang bisa dikatakan ini visible atau enggak, reasonable atau enggak, itu maksudnya dilihat dari apa apakah tadi faktor usia juga atau profil wajahnya mungkin juga kalau dibandingkan dengan oh kita maunya seperti orang Korea nih seperti hmm. artis ini kan sekarang gitu trennya ya ya nggak beda beda lah kalau mungkin orang Indonesia ya begini gitu jadi sebenarnya apa juga yang mempengaruhi oh. nantinya bisa mungkin nggak sih ini dilakukan gitu dokter ya, harus dilihat case by case ya hmm. harus dilihat case by case uh, pasiennya seperti apa sudah pernah tindakan sebelumnya atau tidak hmm. ya kalau sudah Hasilnya seperti apa, mm -hmm. uh, apakah masih bisa lagi kita uh, sempurnakan okay. atau tidak. Mm -hmm. gitu. harus Jadi sebelumnya case harus bagus. ada wawancara yang mendalam Betul. gitu ya dok. Ya. Tapi kalau untuk batasan usia, sebetulnya ada nggak sih dok misalnya, maaf nih minimal memang usianya uh, let's say 20-an ke atas gitu. Hmm. Atau sebenarnya belasan juga bisa ya, karena hmm. memang mungkin ada indikasi khusus gitu ya dok ya. Jadi, Uh, syarat-syaratnya juga kali ya dok hmm. ya ada nggak sih semacam yang seperti itunya juga dok untuk hmm. beda estetik tidak ada pan, uh, batasan umur hmm. baik minimal maupun maksimal okay. cuma harus tadi dilihat case by case, case, by case kalau ya. muda ya uh, kita lihat apakah wajahnya masih bisa berkembang atau hmm. tidak uh -huh. kalau masih bisa berkembang kita tunggu sampai nanti perkembangan dia sudah maksimal uh -huh. baru kita sarankan untuk operasi plastik gitu okay jadi pentingnya perencanaan artinya wawancara yang mendalam juga targetnya apa sih, keinginan yeah. pasien apa juga disesuaikan nanti dengan arahan dari dokternya supaya mencapai titik temu dan nanti timeline-nya juga diatur bersama yeah. begitu ya dok ya, oke dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya biar lebih detail lagi ya dok ya yeah. tapi kita jeda dulu ya, yeah. baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV FM FMV Radio Bandung dan FM FMV Radio Semarang masih bersama dengan Dokter Switi Pribadi SPBPRE beliau adalah Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dari Omni Hospitals Alam Sutera masih membahas mengenai tampil lebih cantik di tahun 2020 tentunya dengan bedah plastik estetik ini ya maksudnya ya jadi Dokter dilanjutkan kembali, dok, hmm. mengenai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebetulnya, kan, tadi demi alasan untuk menunjang penampilan, jadi lebih percaya diri atau ya, macam-macam sih. Ya, balik lagi ke kebutuhan si pasien gitu, ya kebanyakan itu bagaimana? Kalau dilihat dari trennya kan sebenarnya udah dari beberapa tahun lalu ya di Korea nih lagi booming nih operasi buat eyelid lah segala macam supaya matanya dia jauh lebih berbinar katanya. Bagaimana dengan di Indonesia? Barangkali dokter punya contoh-contoh kasus yang bisa menarik untuk di-share juga supaya kita jadi makin apa ya jadi makin tadi terbuka kembali wawasannya, silakan dokter. Baik hmm. kalau untuk di Indonesia trennya karena kita masih termasuk keras Asia, mm -hmm. jadi ya pasti yang di sering dijumpai adalah pasien-pasien dengan kelopak mata, hmm. ingin bikin lipatan mata, ingin menghilangkan kantung mata. Oke, okay. kemudian juga eh, hidung. Hmm. Jadi, bagaimana dia ingin memancungkan <laughs> batang hidung atau me, eh, mengurangi lubang hidung? Jadi, hmm. jadi mengecilkan lubang hidung. Oh, bisa Kiping juga, bisa ya. juga. Oh begitu ya, karena mungkin tadi kalau dalam pergaulan, eh, kamu kenapa sih? Begadang ya gitu ya, padahal mungkin emang eh, dari kecil emang seperti ini kali <laughs> Atau mungkin hidungnya nih suka di apa sih, kan sebenarnya itu jadi body shaming ya Tapi maksudnya intinya adalah untuk mempercantik saya lagi gitu ya dok ya Jadi tadi area mata, hidung, kemudian apa lagi ya dok ya? Oh. Yang sering juga mungkin karena kita ibu-ibu ya Ibu-ibu hmm. yang paling sering adalah tamitak untuk oh. mengecilkan uh, perut yang kulit dan lemaknya sudah berlebih. Oke, okay. atau mungkin ibu-ibu yang sudah melahirkan berkali-kali itu perutnya uh, jadi agak-agak berlebih nih Betul. lemaknya itu juga bisa dibentuk supaya ininya apa sih tamitak itu biar lebih kencang lagi atau lebih ya. seperti rata lagi atau apa gitu. Iya, kalau tamitak <laughs> selain kita membuang kulit dan lemak yang berlebih, uh. ototnya juga kita kencangkan biasanya. Hmm. Jadi jangan sampai uh, setelah kita buang ototnya masih tetap meregang kan hmm. habis um, Hamil dan melahirkan. Pasti ada otot yang meregang hmm. akibat dari 9 bulan mengandung ya. Oke, okay. sebenarnya mungkin bukan hanya ibu-ibu aja nggak sih. Atunya kan dari tadi kayaknya kok pasiennya lebih banyak perempuan gitu ya. Sebenarnya laki-laki kan juga bisa aja untuk mungkin yang sudah kita bahas sebelumnya alasan medis, obesitas sentral ya. gitu kan Khawatirnya itu ancaman penyakit apa sih? Kardiovaskuler, obesitas eh obesitas, diabetes atau apapun ke depannya dok ya. Itu untuk alasan medis. Kalau untuk pria kebanyakan juga rata-rata usia berapa dan karena apa? gitu backgroundnya dok. Uh, kalau untuk tamitak sebenarnya indikasinya bukan uh, obesitas. Oh. Jadi justru pasien-pasien yang mengalami obesitas dan sudah lose sudah lose weight mm -hmm. itu sebenarnya indikasi Jadi pasien agak yang untuk tamitak. Pergelambir gitu ya, ya dok betul, ya. betul yang hmm. yang lemaknya sudah uh, jauh berkurang tapi okay. kulitnya berlebih itu sebenarnya indikasi yang paling baik untuk namitak. Oke okay, oke. Okay. Jadi uh, ya seperti itu ya. Jadi harus harus lose weight dulu sebenarnya mm. supaya hasilnya lebih baik. Oke. Okay. Gitu. Jadi memang ada tahapannya juga gitu ya dok. Ya Betul. artinya uh, ini karena lemaknya maaf. Jadi istilahnya apa sih bergelambir gitu ya dok. Supaya mm. kencang lagi. Jadi kayak di, di tek gitu yeah, ya dok. Yeah. Ya istilah seperti itu supaya ketika pakai baju atau apapun artinya nggak mengganggu penampilannya juga gitu yeah. ya dok. Ya dan jadi bekas lukanya juga samar. Oh. Biasanya bisa tertutup di uh, underwear ya. Dalam. Oh gitu ya, soalnya kan kita kenal biasanya sering dibahas di ada bedah minimal invasif gitu ya, ya dok ya. Sebenarnya untuk rekonstruksi atau estetik ini juga hmm. tergantung dari case nya juga atau bagaimana karena kan tujuannya itu ingin cantik tapi juga nggak menimbulkan bekas luka yang ketika bercermin jadi makin gak pede lagi kan nggak nah, mau seperti iya. itu gitu ya dok ya iya. hmm. makanya pasien ke dokter bedah plastik tujuannya salah satunya itu bagaimana hmm. supaya bekas luka saya nggak terlalu kelihatan. Oke. Okay. Nah uh, bedah plastik memang uh, di dalam melakukan tindakan kami selalu memperhatikan bagaimana bekas luka nantinya. Mm -hmm. Misalnya pasien pasien facelift, pasien facelift itu nanti bekas lukanya tersamar ya. Mulai dari di atas telinga, mm -hmm. ke depan telinga sampai ke belakang telinga. Jadi tidak tidak ada yang di tengah gitu. jadi oh, benar-benar min minimal seminimal mungkin terus samar. Samar terus juga nggak ada apa ya kan pasca-nya biasanya atau apa ya ada resiko-resiko perdarahan atau nyeri atau apa kan yang dikhawatirkan itu ya dok? Karena namanya bedah tuh kan hmm. seolah-olah tuh ada yang di, dibuka gitu hmm. ya dok? Ya mungkin nggak seperti itu juga kali ya dok? Ya maksudnya dok ya? E, resiko setiap tindakan pasti ada resikonya. Hmm. Walaupun eh, bahkan kita in, injeksi ya infus saja hmm. pasti ada resikonya. Okay. Apalagi ini tindakan operasi. Hmm. Uh, untuk yang umum terjadi ya pasti hematom perdarahan uh -huh. Uh -huh. kemudian risiko infeksi ada tapi kan pasti dokternya melakukan tindakannya pasti dengan cara asepsis, Hati -hati, antisepsis. penilaiannya gitu. juga betul betul, betul. maksimal ya. gitu ya dok hmm. ya berarti kalau begitu persiapannya kali ya yang perlu diperhatikan oleh si pasien itu sendiri karena kan pasti dokter sebelum katakanlah ini sudah wawancara terus aku maunya begini nih dok gitu kan terus dokternya nanti kan lagi-lagi mengarahkan ibu mungkin begini deh atau bapak mungkin begini deh gitu ya. ya. Terus targetnya apa tadi sesuai nggak sih dengan uh, artinya bisa dicapai nggak sih realistis nggak sih gitu ya. Kemudian nanti ini perencanaan kapannya, terus berapa lama tindakannya, persiapan sebelumnya, apa yang perlu diperiksa profil artinya penyakit yang lain-lainnya juga yang takutnya jadi kontraindikasi. Ini seperti apa biasanya dok proses uh, perjalanannya sebelum katakanlah prosedurnya itu seperti apa? Oke, okay, jadi mungkin dibagi dua ya. Prosedur mm -hmm. itu ada yang bisa mm -hmm. bius lokal, mm -hmm. ada yang harus bius umum. Mm -hmm. Kalau untuk bius lokal sebenarnya persiapannya uh, tidak seheboh kalau bius umum. Mm -hmm. Kalau bius lokal yang pasti uh, biasanya cek darah. Mm -hmm. ya, tapi kalau bius umum harus cek darah, harus ronsen mm -hmm. dada untuk, untuk persiapan pembiusan umum. Kemudian juga biasanya pasien cek jantung, dikonsulkan ke dokter spesialis jantung hmm. dan juga anestesi. Oke, okay. artinya Jadi. harus uh, terkendali dulu nih kalau Betul. ada penyakit penyertanya, ya. gitu ya dok ya. Oke. Okay. Terus juga artinya nggak perlu apa ya? Kan kalau ini kan operasi itu ada yang mesti puasa dulu. Kalau ini enggak ya dok? Atau tadi dilihat juga ini bios lokal atau bios yang umum? Kok ada yang lokal ada yang umum? Ini tergantung dari apa? Kalau mata mungkin. Kalau uh, mata biasanya lokal. Lokal aja hmm. gitu ya. Terus Untuk kemudian? Lipatan mata lipatan mata, kelopak. Uh, kantong mata biasanya lokal, hidung mm -hmm. juga biasanya lokal. Pasien-pasien mm -hmm. yang butuh pembiusan seperti misalnya uh, payudara, tamitak harus pakai pembiusan biasanya. Oke, okay. dok. Untuk mengenai tadi kan prosesnya sebelum dilakukan tindakan kita udah tahu ya dapat arahan atau edukasi langsung dari dokter bedah plastiknya. Bagaimana dengan uh, pertanyaan pada saat tindakannya itu sebetulnya berapa lama sih? Terus bahannya itu juga ya. Tadi kan ada nanya. Apa iya dari plastik Mastikan. gitu kan lah? Apa iya gitu kan? Pasti kan ada timbul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Itu bahannya juga dari mana kan? Pastinya kan aman atau enggak? Terus juga bagaimana sih nanti cara kerjanya juga menyatu dengan tubuh kita? Ada reaksi yang mungkin penolakan juga nggak sih dari tubuh itu? Kan yang sering juga ditanyakan oleh pasien itu, dokter biasanya itu didiskusikan di awal-awal atau bagaimana sih, dok? mungkin biar lebih jelasnya. Betul. Jadi pada saat konsultasi pertama pasien kan pasti menyampaikan apa yang dia inginkan. Mm. Kemudian dokter pasti menyampaikan apa yang dokter bisa bantu. Betul. Nah, kemudian pada saat itu kita juga jelaskan nanti tindakannya seperti apa, mm. harus detail ya, supaya pasien nanti tidak tiba-tiba setelah selesai operasi loh, kok saya di saya dipasang selang gitu. Mm. Mm -hmm. Jadi harus detail. Nanti kita harus apakan Kemudian ibu harus dirawat, bapak harus dirawat selama berapa hari. Okay. Uh, jika baik, kemudian berapa hari kemudian bapak boleh pulang, kontrolnya kapan? Mm -hmm. Jadi itu semua harus kita sampaikan pada saat awal pertemuan. Mm -hmm. Jadi pasien juga harus harus berani untuk untuk bertanya. Jangan sampai apa yang mau dikerjakan pada dia ti dia tidak tahu gitu. Hmm, termasuk ada kontraindikasi atau enggak Betul. gitu ya? Biasanya kalau kontraindikasi itu apa dok? Uh, kontraindikasi kita harus lihat case by case, misalnya payudara, okay. payudara kita harus uh, sebelum tindakan biasanya kita minta pasien untuk USG payudara atau uh, mamografi okay. untuk menghindari apakah ada kelainan pada payudara sebelum tindakan, hmm. misalnya ada benjolan. Ya. Jadi, harus disingkirkan dulu nih hal-hal yang bisa jadi faktor penyulitnya, ya, gitu ya, betul. Dok. Ya, kalau memang tadi ada kondisi yang harus dikendalikan dulu, itu juga dikendalikan betul. juga. Intinya, pasien harus dalam kondisi yang sehat fisiknya, mentalnya juga, tenang juga, kondisi psikisnya, supaya bisa dikatakan operasinya nanti bisa berjalan dengan lancar, lancar gitu ya, Dok. Ya, nah, untuk tindakannya itu sendiri terbuat dari apa tadi bahannya, hmm. kan? Ada yang bilang, "Oh, kalau untuk area sini, ambil dari..." kulit daerah lainnya yang lebih lemaknya lebih tebal atau mm -hmm. apa gitu ya dok? Nah itu kita penasaran juga itu dokter karena sering oh. juga ditanyakan di luar sana gitu ya intinya tuh dari mana sih uh, apakah memang istilahnya tambel menambel nih hmm. atau bagaimana? Sebab kita jadi makin jelas dok okay, di sini. 90 tindakan hmm. bedah plastik tuh sebenarnya mengambil dari uh, tubuh kita sendiri, tubuh okay. pasien sendiri, mm -hmm. ya sisanya ya implan. Hmm. Nah kalau tubuh pasien sendiri itu bisa yang dipindahkan cuma kulit, mm -hmm. bisa yang dipindahkan ada lemaknya, mm -hmm. bisa yang dipindahkan ada ototnya, mm -hmm. yang dipindahkan ada tulangnya, jadi macam-macam. Itu biasanya diambil dari dag daging daerah mana tuh, Dok? Kalau kulit tipis biasanya dari paha. Oke. Okay. Kalau uh, kulit yang ada lemaknya bisa dari mana saja, termasuk mm. misalnya untuk rekonstruksi hidung. Mm. Misalnya, karena suatu alasan, tak karena trauma atau karena pasiennya habis operasi tumor, mm -hmm. hidungnya sebagian ada yang hilang, mungkin ya. Mm -hmm. Nah, biasanya kita ambil kulit dan lemak dari dahi. Oh, kemudian kita putar, bisa ya, Dok? Ya, bisa. aduh, ya ampun, <laughs> artinya menyerupai, menyerupai dari segi tekstur atau warna, hmm. begitu ya, Dok? Ayi. Ya, kan, kalau dari area lain khawatirnya kan sama Betul, apa enggak warnanya harus gitu ya. Oh gitu maksudnya. Mm -hmm. Terus kemudian dari intinya sih kemudian bagaimana dok? Artinya diambil dari area yang tadi istilahnya bisa di apa ya? Dip, dipinjam <laughs> iya. disumbangkan itu Diambil terus kemudian dipindah, dibentuk, terus kemudian tadi reaksinya ini kita adaptasi tubuhnya ini bisa menerima atau barangkali menolak bisa juga enggak dok? Uh, biasanya karena diambil dari tubuh pasien sendiri uh. biasanya tidak ada reaksi penolakan oh. cuma ada resiko kegagalan resiko kegagalan itu hmm. uh, salah satunya karena yang kita pindahkan itu benda hidup, benda hidup ya. jadi hmm. ada resiko benda yang dipindahkan itu mati. Hmm. nah itu tergantung pada pembuluh darahnya hmm. ya jadi kalau uh, yang kita pindahkan pembuluh darahnya baik aliran darahnya yang uh, menuju ke jaringan itu baik hmm. harusnya hasilnya baik oh atau mungkin ada faktor dari dalam juga dok artinya memang ketahanan tubuhnya dia juga saat itu katakanlah cukup rentan jadi atau pembuluh darahnya tadi kurang bereaksi atau bagaimana ya dok ya hmm. nggak bisa diprediksi ya dok ya, kalau seperti itu gagal atau berhasilnya sebetulnya uh, biasanya setelah operasi kita kita pantau hmm. dalam beberapa jam kemudian dalam beberapa hari biasanya kalau sudah lewat dari 3 sampai lima hari biasanya kita anggap aman hmm. gitu. ada follow upnya ada panjang follow up ya oke okay. terus kemudian juga intinya begini tindakannya itu tadi tergantung dari case nya uh, berapa lamanya segala macam. Terus tadi ada yang memang dari anggota tubuh kita sendiri atau mungkin ada yang implan? Ya, dokter bilang Betul. ya. Mungkin ditandu sebentar ya. Seputar implannya ini kita sapa dulu barangkali ya. Halo, ya, halo. Dengan siapa? Di mana? Dengan Bu Eli di Bekasi. Baiklah, Ibu Eli dari Bekasi ingin bertanya apa ke Dokter Switi langsung saja pertanyaannya. Aku tampung ya. Aku catat. Silakan Bu. Ya. Aku mau bertanya, pagi dokter. Pagi Bu Eli. Ya. Aku mau bertanya, seandainya aku mau pasang apa ya, mau operasi hidung, uh, itu bahannya yang sudah jadi atau bikin sendiri ya dokter? Baik. Usia berapa Bu? Aku usia 35. Dokter ada yang ditanyakan kepada Ibu Eli seputar riwayatnya dulu. Uh, sudah pernah ada tindakan sebelumnya nggak Bu? Sudah. Tindakan sebelumnya apa kalau boleh tahu? Uh, hidung. Iya. Hidung operasi hidung. Oh, operasi hidung sebelumnya. Itu... Cuma uh, hmm. cuma mau ganti gitu dokter. Mau ganti. Sebelumnya ibu pakai apa? Uh, maksudnya? Pake sebelumnya. Pakai ini pakai uh, yang uh, yang sudah jadi yang bikin sendiri itu dokternya. Uh, pakai uh. implan padat ya bu ya pelan padat, pelan oh, pada. okay. Jadi nah. harus detail ya, <laughs> harus inget ini apa gitu ya. Kadang-kadang pasien juga nggak tahu juga ya. Yeah. Jadi yeah. ini pentingnya juga ah. ngobrol jadi dengan dokternya Kalau ya. yang hmm. bagus itu, yang terbuat ada perbedaannya dokter. Hmm. E, yang bikin sendiri atau yang zaman sekarang itu kan ada yang sudah jadi tuh aku lihat. Iya. Yeah. Hmm. E, itu jenisnya sama atau tidak? Hasilnya sama atau tidak? Baik, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan, ditanyakan atau dokter sebaliknya ada yang ditanyakan ke Ibu Ellynya? mumpung masih terhubung Sementara ya. Sementara itu dulu nanti aku mau. <laughs> <laughs> baik, oke terima kasih Bu Elly ya. Baik, ya. dokter. ya bagaimana dokter Sweet untuk Bu Elly nih? Jadi perbedaan juga tadi bahannya yang buat sendiri atau yang udah jadi gitu ya ada pabriknya yang jual atau mana <laughs> gitu ya oke okay, ini kan kalau yang nggak pernah kan nggak tahu ya, ini maksudnya ngobrolin apa sih gitu iya. ya jadi Mungkin uh, dokter Sweety kali ini bisa lebih jelaskan lebih detail lagi ya supaya kita semua jadi paham nih baik yang yeah. udah pernah ataupun belum pernah sama sekali kan bagus buat pengetahuan juga. Oke, okay, hmm. jadi Bu Eli tadi bilang beliau sudah pernah operasi hidung sebelumnya. Hmm. Itu artinya sudah pernah rinoplasti dengan implan padat. Hmm. Ya, uh, kita perlu juga uh, mencari tahu Kenapa beliau mau mengganti? Apakah kurang sesuai bentuknya dengan mm -hmm. yang sekarang? Atau mm -hmm. ada masalah lain? Mm -hmm. Misalnya masalah lain? Apakah ada infeksi? Apakah uh, implannya itu uh, protrusi? Protrusi itu artinya implannya uh, karena gravitasi geser, uh, geser ya lebih cenderung jatuh ya. Jadi mm. tipnya itu lebih jatuh. Mm -hmm. Nah harus tahu itu mm -hmm. sebelum sebelum kita mau suggest apa yang harus dilakukan ya. Kemudian mengenai perbedaan implan tadi apakah ada bedanya yang sudah jadi sama yang buat sendiri? Mm. Sebenarnya bahannya sama Bu Eli, bahannya sama-sama silikon padat mm -hmm. ya. E, bedanya cuma yang sudah jadi ya bentuknya ya seperti itu saja, tidak mm -hmm. ada bedanya. Tapi biasanya dokter bedah plastik mengcarving lagi. Mm. Jadi sesuai dengan yang kita lihat. Seni hmm. juga ya dok ini. Betul. <laughs> jadi apakah yang mau ditambah itu lebih ke sepertiga atas, sepertiga tengah, mm. apa bagian tipnya kemudian selain dengan e, menggunakan implan padat Bu Eli bisa juga menggunakan tambahan dari tulang rawan mm. tulang rawan itu bisa diambil dari telinga atau diambil dari e, iga mm -hmm. gitu. seperti itu ya Sebenarnya Nanti... desain-desain lagi nggak ada istilahnya gitu yang <laughs> tadi kan dibentuk nih gitu ya itu sebenarnya didiskusikan dulu kan sebelumnya dok jadi ya. ini loh hasil uh, apa ya dari seni aku gitu kata dokternya yeah. misalnya terus sesuai enggak sih dengan tujuannya si ibu gitu kan ya dok ya intinya yeah. kan ada komunikasi jalan terus jadi supaya itu kan nanti yang di sam, apa ya dihasilkan yeah. tuh sesuai dengan keinginannya Keinginan si pasien, ibunya ya. si pasiennya gitu ya tapi tadi mungkin perbandingan dari bahan-bahannya itu sendiri ya yeah. karena tadi sebelumnya juga ini mudah-mudahan tadi cukup jelas ya untuk ibu Eli tadi jawaban dari dokter Switi tapi pada intinya tadi kan implan implan tuh tadi silikon yang ada yang padat ada yang mungkin non Padat maksudnya dokter. Ya, jadi Bedanya kalau ini bagaimana? Non padat sebenarnya ilegal ya, dokter oh. bedah plastik tidak akan mungkin menggunakan silikon yang cair mm -hmm. gitu ya. Biasanya pasien-pasien uh, yang datang dengan silikon cair ada riwayat penyuntikan, tapi mm -hmm. bukan dengan dokter biasanya. Okay. Nah itu berbahaya karena silikon cair itu bisa merusak jaringan. Ya, bisa seperti apa dok maksudnya nih? Komplikasinya? Dia, uh, Komplikasinya karena silikon cair itu bukan medical grade, mm. jadi dia merusak jaringan. Artinya dia menyatu dengan jaringan. Jadi kalau suatu saat e, pasien mau dihilangkan silikon cairnya tidak bisa, mm. tidak bisa seutuhnya gitu kita hilangkan. Okay. Yang bisa hanya kita mengurangi. Ya kira-kira yang e, biasanya kan karena dia cair mm -hmm. dia kena gravitasi gitu mm -hmm. ya. Misalnya kalau suntik silikon cairnya di dagu. Mm -hmm. Makin lama dagunya makin lonjong hmm. ke bawah. Nah, itu nggak bisa kita buang semuanya, tapi yang bisa kita lakukan hanya reduksi saja. Oke, okay, dikurang kurangnya aja gitu ya. Yeah. Ini makanya pentingnya untuk kalau mau tindakan seperti ini ya di dokter bedah plastik Betul. yang memang udah bener-bener capable di bidangnya, dicari tahu di rumah sakit yang memang fasilitasnya lengkap artinya dokternya juga dicek dulu terdaftar atau nggak gitu ya dok ya <laughs> harus cek dan dicek dulu lah istilahnya gitu bukan di tempat-tempat yang sembarang khawatirnya tadi ada komplikasi yang bisa merusak jaringan ya iya. maksudnya begitu toh gitu ya oke dokter kita masuk ke pertanyaan dari email dulu kali ya dok ya terseputar ketahanan dari setiap tindakan itu juga materinya bisa dilanjutkan nanti dulu kita bahas dulu ya pertanyaan dari email nih karena panjang juga. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta.yahoo.co.id format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda, atau usia pasiennya, serta tempat tinggal. Baik, pertanyaan pertama dari Nicole. Nicole bertanya seperti ini dokter, Dok, di bagian bawah kelopak mata kiri saya terdapat bintik-bintik putih bergelumbung, bergelembung yang cukup mengganggu penampilan. Walau menempel di kulit bagian bawah kelopak mata, tapi ketika saya pakai soft lens, mata sebelah kiri saya juga perasaan tuh jadi tidak fokus untuk melihat. Gitu. Jadi ada gangguan penglihatan juga ya dok selain penampilan. Harus diapakan ya, Dok, bintik-bintik e, putih bergelembung tersebut? Dulu sudah pernah saya tusuk dan kemudian kempes, tapi sekarang muncul lagi. Sebetulnya itu penyakit apa? Penyebabnya apa? Dan apakah harus dioperasi atau dibedah estetik supaya tidak muncul-muncul lagi? Thanks ya dok, baik. Uh, thanks juga Nicole, bagaimana tanggapan dokter untuk Nicole? Baik, Nicole. Hmm. Sebelumnya tidak ada fotonya ya Mbak Rina? Oh, enggak ada. Kalau untuk okay. Nicole tidak ada fotonya. Oke, okay. hmm. jadi bintik-bintik uh, di seputar kelopak mata itu kemungkinan besar ada dua. Hmm. Yang satu namanya santelasma, hmm. yang satu namanya milia. Okay. Ya, santelasma sama milia itu beda uh, penyebab. Kalau santelasma, biasanya uh, bentuknya itu lumayan bergerombol, jadi hmm. besar besar penyebabnya karena deposit dari lemak, hmm. ya. Jadi tanda-tanda bahwa seseorang itu menderita hiperkolesterolemia. Hmm -mm. Sedangkan kalau milia itu bentuknya lebih kecil-kecil, walaupun ada juga beberapa uh, jenis yang menggerombol, ya. Biasanya kalau milia itu terjadi karena uh, tumpukan dari keratin yang terperangkap di bawah kulit. Hmm, jadi hmm. bisa jadi karena sumbatan kelenjar keringat ya itu jadi bintik-bintik seperti itu. Jadi penyebabnya ada dua. Hmm. Jadi mungkin harus Nicole harus konsultasi ke dokter supaya dokternya bisa lihat langsung. Oke. Okay. Dan bahaya juga ini kok ditusuk kempes, betul. artinya infeksi nggak tuh nanti? Nah, makanya ya. betul. Jadi jangan sampai uh, terjadi infeksi kalau melakukan tindakan yang uh, seperti itu ya hmm. harus di dokter yang berpengalaman. Ini biasanya uh, memang bedah plastik atau bisa konsul ke kan biasanya apa ke dokter kulit ya kan Buh, suka boleh bingung ya dok ya jadi tahapan tahapannya bagaimana sih biasanya dok supaya jadi makin clear di sini iya biasanya kalau e, bintik bintiknya kecil bisa konsul dulu ke dokter kulit mm -hmm. bila nanti dari dokter kulit dirasa bahwa ini perlu pembedahan biasanya nanti akan di refer ke dokter bedah plastik mm, gitu, gitu ya oke baik kurang lebih seperti itu ya Nicole ya jadi mungkin jangan sembarang juga main tusuk tusuk begitu aja gitu. ya karena khawatir ada infeksi sekunder atau apa apalagi ini kalau ada masalah gangguan penglihatan juga gitu itu hmm. biasanya efek yang biasanya dua-duanya baik hmm. santelasma maupun miliat sebenarnya tidak ada gangguan penglihatan hmm. karena saraf penglihatan itu e, tidak terletak di pada kulit ya hmm. biasanya hmm. terletaknya di belakang okay. dari rongga mata jadi mungkin ini perasaan aja kali yang nggak nyaman jadi mungkin yeah. tersugesti atau apa <laughs> gitu ya mungkin baiknya gitu dicek ya. juga siapa tahu ada penyakit penyerta. iya gitu ya baik pertanyaan selanjutnya nih dari Bapak Muhammad Bapak Muhammad dari dari Cakung, usianya 40 tahun dokter. Dokter, otot lengan kiri saya terlihat menonjol dan sangat mengganggu penampilan. Saya juga sering merasa pe pegal dok di bagian lengan dan bahu kiri saya tersebut. Bagaimana cara mengobatinya? Berikut saya lampirkan foto lengan kiri saya. Terima kasih. Ada gambar yang bisa diinsert biar dokter bisa lebih paham maksud dari Bapak Muhammad seperti apa. Oh ini dokter. Jadi bentuk dari lengan ya dok ya otot lengan kiri yang katanya terlihat menonjol sangat mengganggu penampilan ini sebenarnya apa sih penyebabnya dokter apakah ini umum bukannya umum ya dok atau emang bagi sebagian orang tentunya sangat mengganggu penampilan ya kalau perempuan juga pasti lebih risih lah dan disertai juga rasa pegal di bagian lengan dan bahu kirinya tersebut. Bagaimana mengobatinya? Apakah bisa dengan Dibeda estetik atau ini justru dokter lain yang barangkali bisa menangani sesuai dengan penyebab utamanya apa ya? Oke, okay. kira-kira seperti apa dokter? Untuk Bapak Muhammad nih, bagaimana okay. dokter Switi? Pak Muhammad, sayang mm -hmm. sekali foto yang Bapak kirim uh, kurang menampilkan keluhannya Bapak. Jadi mm. uh, seharusnya fotonya membandingkan antara kanan dan kiri. Oh. Jadi kita bisa menentukan kira-kira. Uh, apakah memang abnormal okay. yang sebelah kiri tadi uh -huh. ya dibandingkan dengan yang kanan. Okay. Nah kalau keluhannya adalah otot yang membesar, uh -huh. kita mesti tahu apakah otot yang membesar itu memang ada benjolan atau tidak. Uh -huh. Ya caranya adalah uh, dengan pemeriksaan penunjang. Okay. Selain setelah kita melakukan pemeriksaan fisik tentunya ya uh -huh. jika kita temukan ada benjolan, biasanya kita lakukan pemeriksaan penunjang yaitu MRI uh -huh. untuk melihat apakah ada Gangguan pada struktur jaringan lunak, oke, okay. itu jadi harusnya sih fotonya sih biar lebih detail, ada perbandingan yang kanan. Kat, katakanlah yang karena normal ya dok ya, nggak yeah. ada urat-urat yang menonjol. Eh yang kiri aja perlu pemeriksaan penunjang atau enggak tadi ya? Nah okay. yang dianggap uh, sebagai otot yang membesar itu memang benar otot mm -hmm. atau hanya pembuluh darahnya? Nah Jadi harus itu diri. dia ya. Biasanya harus. ke dokter mana ya dok ya? Apa spesialis mana gitu? Ada saran nggak hmm, dok? Sebaiknya dicoba ke kalau mengenai penampilan kita bahas keluhannya dulu. Keluhannya uh -huh. bapak kan ada tadi uh, Pegal juga. pegel juga. Nah, kalau mengenai pegel, uh, selain dengan pemeriksaan penunjang yang tadi, uh, Pak Muhammad bisa coba ke dokter uh, rehab medik. Hmm. Jadi, untuk fisioterapi, okay. uh, apakah uh, memang perlu ada tindakan fisioterapi seperti itu atau tidak? Oke, okay. ini sekedar saran aja, tapi memang harus di periksa secara langsung biar nanti kan arahannya nanti sesuai dengan hasil wawancaranya saat itu ya dok ya baiklah dokter kita jeda dulu sebentar nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok ya baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih membahas ya mengenai tampil lebih cantik di tahun 2020 bersama dengan Dokter Switi pribadi SPBPRE Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dari Omni Hospitals Alam Sutra dan Dokter Switi lanjutkan kembali ya di segmen terakhir sebelum ke kalimat penutupnya atau closing statementnya, aku mau bertanya seputar pascanya ya pasca tindakan, bukan berarti kan ya udah tuntas gitu aja ya perawatan di rumahnya, bagaimana ketahanannya juga sampai berapa lama sih atau memang perlu ada diulang lagi, dicek lagi gitu. Jadi follow upnya juga bagaimana perawatannya yang perlu diperhatikan juga seperti apa dokter. Silakan. Misalnya kasus apa nih? Kasus apa yang sering ya? Mungkin rinoplasti boleh. Oke. Okay. Mm -hmm. Jadi kalau rinoplasti pasien kan di bis lokal. Mm. Bis lokal itu biasanya tahan sekitar dua jam. Jadi okay. setelah selesai tindakan biasanya pasien langsung kita edukasi untuk minum obat supaya mm. nggak nyeri. Oke. Okay. Kemudian karena Nah, bekas luka, bekas lukanya rinoplasti biasanya tersembunyi di bagian dalam dari cuping. Kemudian, ada sedikit, kadang-kadang, yang menggunakan di tengah, ada jahitan di tengah, hmm. gitu ya. Jadi, uh, intinya, kalau rinoplasti karena kita dekat dengan hidung, banyak sekali tempat saringan, lah ya, hmm. tempat saringan hmm. kuman, debu, dan sebagainya, jadi harus dijaga kebersihannya. Jangan hmm. sampai infeksi, atau pilek, gitu. Jangan sampai infeksi, <laughs> jadi harus dijaga kebersihannya. Caranya adalah biasanya pasien. Uh, kita suruh membersihkan hidung hmm. mandi mandi atau cuci muka seperti biasa malah hmm, ya hmm. seperti biasa kemudian ada salep yang harus di uh, obat luar lah obat ya obat luar yang harus dipakai kemudian pasien juga nanti kita bekali dengan obat uh, antibiotik hmm. untuk pencegahan infeksi dan juga uh, obat anti nyeri hmm. seperti itu perlu dikasih kompres atau apa supaya jauh lebih ringan gejalanya. Nah, kalau di hidung biasanya tidak perlu kompres karena hmm. setelah selesai tindakan biasanya kita pakaikan semacam plester mm -hmm. untuk menjaga supaya tidak terlalu bengkak. Jadi okay. jadi gunanya untuk splint mm -hmm. sebenarnya untuk. Yang penting itu ya dok ya, ya antibiotiknya, terus juga tadi mungkin perawatannya ada dibersihkannya juga bagaimana, mungkin posisi-posisi yang perlu diperhatikan, mungkin jangan terlalu banyak apa dulu begitu ya dok yeah. ya kan seperti itu ya dok ya. Oke dokter, intinya sih tadi uh, follow up terus aja yang rajin dengan dokter bedah plastiknya supaya nanti uh, lebih jelasnya lagi seperti apa ya, karena waktu kita juga terbatas. Jadi closing statement yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini kepada kita semua dokter silakan singkat okay. saja. Jadi belajar dari pengalaman pasien-pasien. Hmm. Sebaiknya kalau mau melakukan tindakan bedah plastik, kita harus tahu dulu apa yang mau dilakukan, detailnya seperti apa, dan cari dokter bedah plastik yang memang uh, tersertifikasi, Betul. yang memang terdaftar. Uh, pemirsa bisa lihat uh, daftarnya di website dari perhimpunan perapi surgeons. Mm -hmm. mm -hmm. ya. Riset mendalam dulu ya, betul. biar makin yakin, tenang, aman gitu yeah, ya. betul Ada lagi yang ingin disampaikan sih. Uh, kemudian hmm. uh, untuk tahu dengan jelas apa-apa hmm. tindakan-tindakannya, uh, bisa searching dulu, yeah. kemudian tanya dengan dokternya, <laughs> ya jangan sampai nanti setelah tindakan salah gitu. <laughs> Oke, intinya sih artinya harus jadi pasien yang well apa ya? Yeah, well smart. In, yeah. smart tadi ya. Artinya banyak baca, nanti kalau ada keraguan atau apa bisa ditanyakan lagi ya ke Betul. dokternya yang ahlinya ya, biar jadi makin tenang dan insya Allah nanti prosesnya berjalan dengan lancar sesuai dengan hasil yang ingin dicapai begitu ya. Oke, dokter terima kasih telah sampai berbagi sama. ilmu di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter ya. Terima Asik. Iya, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtias beserta seluruh tim tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.